apresiasi bagi ODGJ hari ini dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Jadi pasien-pasien kami yang berobat rutin di Puskesmas Ciracas kita khususkan untuk divaksin hari ini ODGJ-nya beserta pendampingnya apabila ada yang belum divaksin. Harapannya satu untuk meningkatkan cakupan vaksinasi karena memang ODGJ ini kan dengan spesial perhatian ya, perhatian yang khusus. Dan kita buatkan event ini untuk mereka itu punya waktu khusus karena seperti tadi itu mereka harus dibujuk-bujuk dulu, harus disayang-sayang dulu, harus dikasih motivasi baru mau divaksin. Jadi mudah-mudahan ODGJ semuanya tidak ada yang berkemungkinan terpapar COVID karena sudah mempunyai kekebalan. Harapannya sih seperti itu. Baik, saya pertama tentunya apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Santa, Kepala Pusat Kecamatan Ciracas yang telah memfasilitasi vaksinasi untuk ODGJ kita. Ini satu upaya yang sangat bagus dalam rangka memberikan kekebalan terhadap COVID-19 yang hari ini memang masih ada ya. Terkait vaksinasi hari ini tentunya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia menjadi tanggal 10 Oktober untuk para ODGJ yang kemungkinan tidak bisa datang ke sini karena berbagai alasan. Saya coba akan koordinasi dengan para lurah untuk melakukan pendataan. Sekiranya memang bisa kita fasilitasi jemput bola, nanti akan kita lakukan upaya ke sana. Sehingga harapan ke depan tidak ada lagi ODGJ yang tidak tervaksin, sehingga dia tertular COVID-19. Saya akan koordinasi dalam waktu dekat ini. Untuk capaian vaksinasi di Kecamatan Ciracas ini sudah berapa? Vaksinasi sampai hari ini Ciracas sudah menyentuh di angka 79% lebih. Masih zona kuning, mungkin sebentar lagi akan masuk zona hijau. Kita akan coba maksimalkan di beberapa sentra yang kita buka sampai hari ini.